jadi cewek atau udah bau. Hi, welcome back to Fit. Terima kasih untuk kalian yang sampai saat ini masih setia menonton konten-konten saya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua terhibur ya. Untuk kamu yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol notifnya supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Baiklah, jadi kali ini saya akan mendatangkan seorang wanita. Wanita cantik, putih, glowing, aduh pokoknya wanita ini pasti deh membuat kalian terpukau, terpesona, ternganga ya. Oke, kira-kira siapa dia ya? Kalau penasaran, keep stay tune. Oke, gimana kabarnya Beb? Alhamdulillah. Baik ya, damai. Makin apa nih? Duh, makin cepat. Makin. Mana? Beda ini. Oke, udah siap ya? Dah. Kali ini kita mau biasa ya tanya-tanya lagi. Pertanyaan pertama, pisang susu atau pisang coklat? Pisang susu atau pisang coklat? Pisang coklat, ya tahu aja jawabannya. Kurus panjang atau pendek berisi? Pendek berisi. Kuntul Khalistiwa itu enaknya begitu. Aduh, cowok. Kecil lama atau gede tapi cepat? Lebih cepat, ya, jadi nggak lama-lama. Garis high. Depan atau belakang? Ya belakang. Ke belakang. Kayaknya bedanya apa dari depan sama belakang bedanya? Hah? Lebih ngena gitu loh, kan? Lebih macet. Kita bisa merasa sendiri. Lala. Si kayak bulu atau yang gundul? Berbulu. Berbulu ya bulu roma. Ada giginya. Iya benar. Bulu. Kayaknya agak kesambet ya, Wak. Biasa di dapur atau di ruang tamu? Ruang tamu dong. Pernah nggak? Hah? Di ruang dapur? Di ruang tamu? Ya pernah. Kalau ada tamu nggak? Jeneng tok-tok pakai. Kan malam-malam. Oh iya bener ya. Keluarganya tutup ya? Punya Ewita siang bolong. Kurang sedap ya. Gerak cepat atau gerak pelan? Ya cepet lah. Kamu juga suka kan yang cepat-cepat. Jangan ditanya. Berapa kilometer per jam? Aduh, ngajak dulu atau nunggu diajak? Aku nunggu diajak karena aku orangnya gengsian. Karena aku pernah gitu. Aku pernah pernah minta gitu ya, bukan minta kayak kode-kode gitu, cuma dia udah paham gitu. Eh, ini ketiduran yang mengkel dong kita gitu. Ada sesuatu yang tidak tersalurkan gitu. Jadi ngedongkol ya kan? Pernah. Di mulut atau di muka? Ih, di muka cenah. Kayak tiga iya masker putih telur lagi malah bedah. Katanya kan bisa bikin awet muda. Aduh, dibau ih. Bau itu sih bau buncis godot. Udah pernah ya, Mas? Ini bau. Lapis atau langsung diombe tak di cewok. Ya di cewok atau udah bau. Karena mohon maaf ya, ini agak sedikit ya, harapkan kalau tadi malah ya gitu. Aduh. Kalau udah selesai langsung tidur atau langsung makan? Cari aku makan. Tidur ya. Paling paginya. Biasa kalau pagi tuh. Kadang biasanya ada kan kalau habis kayak gitu langsung cari makan ya, lapar gitu. Aku tidur. Tapi yang tunduk. Lebih penting durasi atau ukuran? Durasi. Iya. Pakai lidah atau pakai jari? Apa itu? Salah satu cara yang biasanya kamu lakuin untuk menyenangkan suami itu gimana? Aku terus dangdang hai itu kan dangdang menor. Oke, baiklah, obrolan kacau kita hari ini selesai ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di next video.